بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمنى إذا رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتياسة سيب فكير سنتياسة تلينتاس أتابون سنتياسة سيب berfikir mengenai keadaan umat Islam kita. Apa nak berlaku kat kita? Apakah yang akan berlaku? Seperti mana kita saksikan sekarang ni, suasana dunia, orang, kebanyakan orang, kebanyakan manusia, mereka lebih memberi tumpuan kepada dunia, kepada pelancongan, kepada makan, kepada orang Islam kita tu tuan, kebanyakan orang Islam, walaupun nama dia Islam, dia Islam insyaAllah. Cuma orang Islam kita, dia tidak memikirkan hal agama. Dia tidak memikirkan hal keadaan umat Islam. Minta maaf, sekarang ni cuba tengok. Walaupun ramai dah, boleh katakan 70% dah ambil dua dos vaksin. Tapi adakah kita akan dibiarkan untuk melangsungkan ibadah? Tidak. Minta maaf. Ramalan ataupun jangkaan saya bertempat. Bukan ramalan, minta maaf. Tak ada ramalan. Tapi, tuan-tuan rahmati Allah, awak kena ingat. Allah Subhanahu Wa Taala dah kata, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Orang ingat, manusia ingat akan dibiarkan berkata kami beriman tanpa diuji. Tak, kita akan diuji tuan-tuan. Bila awak kata, aku beriman, awak akan diuji. Ustaz-ustaz, ustaz selebriti, mereka yang digelar sebagai ulama, mereka ingat Islam ni mudah. Ataupun nak memperjuangkan Islam ni, hanya dapat jawatan, kemudian selesa. Sebab tu tuan-tuan, kenapa kita kecewa? Kecewa sangat dengan orang-orang yang dulu kononnya nak perjuangkan Islam. Adakah perjuangan mereka telah tamat? Adakah perjuangan mereka telah selesai? Tak, tuan-tuan. Tengok ni. Al-ulama sammamul aman. Ulama, tuan-tuan. Ulama ni, dia adalah sammam. Sammam ni tahu tak, minta maaf. Ha, kalau ada pistol, dia ada satu tempat dalam pistol ni, dipanggil untuk keselamatan. Kalau kita buka, baru boleh tembak. Ulama ni, bagi umat, sebagai kunci keselamatan. Kunci keamanan. Ulama, tuan-tuan, bukan tugas dia untuk menjadi pembodek ataupun menjadi penghibur ataupun ulama ni bukan tugas dia untuk menjadi keluar kat TV. Tak, tuan-tuan. Dia kena memenangkan agama Allah. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala kata apa. Tengok Allah kata apa? Qul in surah Taubah. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita memberi keutamaan, kalau kita meletakkan ayah kita, anak-anak, urusan ayah, urusan anak, urusan keluarga, urusan isteri, urusan duniawi, kalau kita meletakkan urusan duniawi lebih daripada Allah dan Rasul, dan perjuangan ini menjadi bawah sekali, Allah Subhanahu Wa Taala kata fatarabbasu, tunggulah, ni amaran, fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih, tunggulah sehingga datang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya, minta maaf kalau saya kata, minta maaf,
Maafkan saya kalau saya kata, saya risau. Saya tak pernah rasa tenang sejak permulanya ujian pandemik COVID-19 ni. Sekarang ni kita dah selesai fasa pandemik. Tapi kita akan masuk lagi fitnah besar, iaitu masalah suntikan vaksin. Suntikan vaksin yang bagi saya umpama satu fitnah besar. Mereka tak akan berhenti setakat minta kita dua dos. Akan ada dos ketiga. Dan mereka akan buat lagi, tekan masyarakat, tekan orang Islam. Tekan orang Islam supaya mereka nak vaksin anak remaja kita. Dan insyaAllah yang ni saya tak akan senyap. InsyaAllah. Selagi Allah Subhanahu Wa Taala bagi semangat, selagi Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya kekuatan, selagi saya ada platform, walaupun Facebook, saya akan bersuara insyaAllah. Dan saya tak akan membenarkan orang buat jahat ke anak saya. Saya tak akan, tuan. Tapi tengok, kita demi keluarga, demi anak, demi isteri, demi penyagaan, kita sanggup bersuara. Tapi demi agama, kita sanggup senyap. Kenapa tu, tuan? Kenapa? Tuan-tuan rahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul in kana aba'ukum, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin." Sekiranya ayah kamu, aba'akum, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara kamu, adik-beradik, wa azwajukum, isteri-isteri kamu, wa ashiratukum, keluarga, puak-puak, parti, wa amwalun iqtaraftumuha, duit yang kamu dapat, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu takut lingkup, wa masakin tardawnaha, rumah-rumah yang kamu telah bina dan kamu telah selesa, ahabba ilaikum min Allah wa rasulih, kamu lebih sayang semua ni daripada Allah dan Rasul, wa jihadin fi sabilih, fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih, tunggu sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan azab. Tunggu azab, tuan, banyak bentuk, berbagai bentuk ekonomi. Sahabat saya di Singapura, dia kata, "Ustaz, kami tunggu sempadan telah dibuka supaya kami akan masuk Malaysia dan nak datang." Saya kata, "Sabar dulu, minta maaf. Harap-harap saya salah, tapi minta maaf, sempadan tak akan dibuka." Tuan rahmati Allah, ingat, bila kita meninggalkan agama Allah, bila kita meninggalkan perjuangan agama Allah, khususnya salat, khususnya fiqh, bila ulama kita dah tak ada, tak ada ulama. Bagi saya, ulama yang benar tak ada, tuan. Wallahi tak ada. Tahu tak apakah tugas ulama? Tahu tak apakah tugas ulama? Munasahatu wulatil amr. Ulama tugas utama dia memberikan nasihat kepada pemerintah. Ulama tugas dia menyampaikan kebenaran, bukan jadi pembodek. Tak ada dalam prinsip ulama, tak ada taat ulul amri. Tak ada. Tak ada, tuan. Tak tahu perkataan ini mari mana. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Ma'tufa. Allah kata dulu, terlebih dahulu taat Allah. Kemudian taat Rasulullah. Kemudian Allah kata wa uli, tak ada wa athi'u. Wa taat Allah dulu, taat Rasulullah, barulah ulama, taat kepada ulama. Tapi Allah kata fa in tanaza'tum fi syai', bila berlaku selisih faham di kalangan kamu, farudduhu ila Allah war rasul. Kalau kamu tidak sepakat dengan ulama, ketua-ketua kamu ni, kembali semula kepada Quran dan hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sekiranya kamu percaya kepada Allah dan percaya ada hari akhirat dan kamu akan dihisab. Tuan-tuan rahmati Allah, tengok dalam hadis, jom. Kalau tak percaya, tengok. Tengok apakah tugas. Tugas utama ulama, mufti. Mufti ni yang tidak ada peranan sekarang. Tak ada peranan. Tengok tuan-tuan. Ini hadis, hadis sahih, rawahu, tabaan rawahu Darimi, wa rawahu Tirmizi, wa rawahu Imam Ahmad.
Tengok. 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 Bagaimana tuan-tuan rahmati Allah kita nak hilangkan perasaan sakit hati terhadap pemimpin. Jangan jadi munafik. Depan pemimpin senyum, belakang dia cakap belakang. Tak boleh. Tengok. La ya'taqidu qalbu muslimin ala thalath khisal illa dakhala al-jannah. Dalam hati seorang muslim ada tiga ciri-ciri supaya masuk syurga. Qultu ma hun. Tabaan hadis ni hadis Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Zaid seorang sahabat yang hebat antara sahabat muda. Jadi yang tanya dia ni adalah Aban ibn Uthman ibn Affan ibn Abi al-As. Okay? Aban anak Sayyidina Uthman. Aban. Okay, Aban. Qal. Naam. Tengok. Dia pergi kat Marwan ibn Hakam bagi nasihat kat dia. Subhanallah. Tengok. Dia kata apa? La ya'taqidu qalbu muslimin ala thalati khisal illa dakhala al-jannah. Setiap hati seorang muslim bila pegang tiga perkara maka masuk syurga. Apa dia? Qultu wa ma hun? Aban ibn Uthman tanya, apa dia wahai Zaid? Qal ikhlasul amalillah. Yang kita sebut selalu ikhlasul amalillah. Setiap amal kita buat kerana Allah. Ikhlas kerana Allah, bukan kerana parti, bukan kerana nak dapat jawatan pemimpin, bukan nak jadi pemerintah di Malaysia. Kedua, wan nasihatu liwulatil amr. Bagi nasihat kepada pemimpin. Bagi nasihat. Waluzumul jama'ah. Jaga jama'ah. Fa'inna da'watahum tuhitum wara'ihim. Al-jama'ah yani antalzama ma kana alihi Abu Bakrin wa Umar. Orang kata, ustaz, jama'ah ahlus sunnah wal jama'ah. Apa itu jama'ah, tuan? Naqala Ibn Abdul Bar. Ijma' sepakat ulama yang dinukilkan oleh Ibn Abdul Bar. Qala al-jama'ah antakuna ala sunnah wa manhaji Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Inilah jama'ah. Ada ulama kata al-jama'ah huwa Sufyan ibn Uyainah wa ma an takuna ala manhaj Sufyan ibn Uyainah wa Sufyan al-Thawri wa Abdullah ibn al-Mubarak. طيب يعني al-jama'ah tu yani as-sahabah, orang tak faham al-jama'ah. Bukan jama'ah orang ramai, jangan. Al-jama'ah huwa ma kana alayhi as-sahabah Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. طيب. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tengok wan nasihatu li wulati al-amr. Inilah ulama yang sebenar, tuan. Subhanallah. Tengok, kalau nak ambil ulama, subhanallah, tengok. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, orang kata fiqh, kena apa fiqh, tuan? Al-fiqh hadis. Kenapa kita ada masalah sekarang? Sebab hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah, orang tak belajar. Tak belajar. Sebab itulah tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dalam hadis Zaid bin Thabit. Tengok. Tengok ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nadarallahu mri'an sami'a minna hadithan fa hafiza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa supaya wajah seorang mukmin yang hafal hadis Rasulullah, yang hafal hadis Allah, Rasulullah kata nadarallahu, moga Allah bagi wajah dia bersinar, bercahaya. Fa addahu ila man huwa ahfadhu min. Bila kita hafal satu hadis, kita sampaikan kepada orang lebih hafal. فرب حامل فقه ليس بفقيه الفقه. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata fiqh itu hadith? Hadith Rasulullah adalah fiqh, tuan. Orang kata fiqh, fiqh, segala ilmu fiqh adalah dalam hadith Rasulullah. ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. Naam. Kadang-kala ulama hadith ni dia bawa hadith, dia sampaikan, mungkin dia tak ada ilmu, dia tak dapat mencari mutiara yang ada dalam hadith Rasulullah. Tapi bila kita ambil hadis Rasulullah, kita seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dia bila ambil hadis Rasulullah seperti Imam Sufyan ibn Uyainah, dia akan menyelam di dalam hadis Rasulullah, dia akan keluarkan mutiara-mutiara fiqh yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-fiqh yani ilmu al-Quran wa ilmu al-hadis. Bagaimana nak tahu ilmu Quran dan hadis? Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Wallahu la yahdi al-qaum al-fasiqin." Kita takut kita menjadi orang fasik. Orang fasik ni orang seleweng. Yang tak tahu jalan. Bukan tak tahu jalan, dia tahu jalan tapi dia seleweng. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda."
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ Barang siapa yang melawan Nabi Muhammad, yang buat satu amalan bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Setelah hidayah jelas, setelah manhaj dan hidayah Rasulullah jelas, dan ikut selain jalan al-mu'minin, yani sahabah. Tak cukup sunnah tu tuan. Kena ikut sunnah mengikut fahaman sahabat Rasulullah. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Al-mu'minin sahabah. Yani Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Az-Zubair, Talha. Inilah sahabat tu tuan. Yang legasi mereka penuh dalam kitab-kitab hadis. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى Sebab itulah tuan, kita tengok jalan kita makin sengit. Sebab tu Allah kata, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ Kalau kita betul nak ikut, ikut sunnah Rasulullah, ikut manhaj sahabat. Jalan menuju Allah satu tu tuan, dia bukan banyak, satu jalan. Dia bukan banyak, dia tak ada tariqah-tariqah, satu. Tariqul Rasul wa tariqul Sahabah. Inilah jalan. Tengok Allah kata. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ طَعَدْ اللَّهُ دَالرَّسُولِ Kalau kita taat Allah dan Rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan himpunkan kita di syurga bersama para siddiq was salihin. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita nak jalan yang lurus tuan. Jalan Rasulullah dan sahabat. Tapi sekarang ni tengok kita makin seleweng, hatta solat pun pelik, solat jarak 2 meter. Wallah tuan. Sedih saya tengok. Sekarang ni mereka dah mula satu fasa masjid-masjid yang dah mula kena berhati-hati. Ni satu azab, satu fitnah, bukan azab, satu balak. Kita kena sabar. Masjid-masjid yang mendirikan salat rapat saf dah mula diganggu. Wala haula wala quwwata illa billah. Baru ni saya dengar berita, Allah Alam betulkan saya sahabat, berita kononnya Malaysia telah sign satu agreement dengan China untuk membeli vaksin sampai 5 tahun akan datang. Vaksin ini untuk siapa? Menjadi satu perniagaan, jual vaksin satu perniagaan, menguntungkan orang politik yang pelahap, yang tak akan dengar. Tengok tuan, sahabat dulu, sahabat tak pernah takut tuan. Sahabat, tengok ni, saya nak sebut cerita ni, hadis, bagaimana sahabat pergi kepada pemimpin, bagi nasihat. Inilah satu jihad yang besar. An taqula kalimat al-haq 'inda sultan al-ja'ir. Cakap benar depan pemimpin yang tak takut pada Allah. Siapa sekarang ni ada? Siapa ada mufti sanggup pergi cakap kat menteri? Mana ada? Mana ada tuan? Ya, cuba tengok berita sekarang. Membeli, tapi harap-harap berita ni tak betul. Memang dah keluar berita ni dah lama. Ui. Betul ke ni berita ni? Ui, saya ingat tak betul. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Betul berita ni? La hawla wa la quwwata illa billah. Tengok tuan, dalam hadis sahih, sahih Muslim, bagaimana seorang sahabat masuk kepada seorang, dulu ada seorang pemerintah zalim, tapi zalim sangat, bukan mungkin insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan negara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan Malaysia. Saya tak tahu tu tuan. Allah selamatkan kita tapi tak tahu tu tuan sebab yani Allah kata apa tengok tuan-tuan rahmati Allah, Firaun dia tak akan dapat memerintah Mesir kecuali bila ada rakyat yang betul-betul minta maaf. Rakyat yang kurang cerdik. Pemimpin yang zalim dia akan dapat memerintah rakyat yang tidak memikir. Rakyat tu tuan,
dia lebih kepada nak keselesaan. Rakyat kita tak nak bergaduh sangat. Dia nak taat, ikutlah mu nak buat apa kat aku, janji bagi aku makan. Tapi ini salah tuan. Ini salah sebenarnya. Salah kalau kita hidup seperti binatang. Minta maaf, maafkan saya kalau saya cakap macam tu. Sebab orang kafir, dia nak hidup. Tak kira hidup hina ke, hidup sakit, dia nak hidup. Tapi orang beriman, dia mesti hidup dalam keadaan izzah. Ini kena ingat. Sebab Allah Subhanahu wa Taala kata, "Wallazina kafaru yatamatta'un," surah Muhammad, "wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Orang kafir, dia nak hidup, tak kira. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, orang Yahudi dia nak hidup. "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya." Orang Yahudi, "wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya." Engkau akan jumpa mereka orang paling nak hidup, tak kisah macam mana, tapi dia harisun ala haya, dia ambil cana sangat pasal hidup. Hidup sakit ke, hidup dalam keadaan cacat, yang penting hidup. "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladhina ashraku yawaddu ahaduhum lam yu'ammaru alf sana." Yawaddu ahaduhum lam yu'ammaru alf sana. Seorang di kalangan mereka kalau boleh nak hidup 1000 tahun, tak kisah. "Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adhabi an yu'ammar wallahu bima ta'maluna basir." Ya Latif. "Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adhabi an yu'ammar." Dia nak hidup, tak kisah. Macam mana pun tak kisah. Ya Latif. Allahumma inna na'udzu bik. Tengok tuan, imaratus sufaha. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada seorang sahabat, iaitu Jabir ibn Samurah kalau tak silap, qal a'idzu billah min imarati sufaha, pemimpin-pemimpin yang membodohkan rakyat mereka. Ya Latif. Seperti Firaun, Allah kata fastakhaffa qaumahu fa ata'u, dia membodohkan rakyat dia barulah dapat menguasai rakyat dia. Dia tuan rahmati Allah, mesti dia nak rakyat yang tidak ada bicaraan. Seperti kambing sebut gini, dia ikut, kita ikut je. Tapi tuan, orang Islam bukan begitu. Ini bukan Islam, orang beriman bukan begitu. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tengok. Ya Allah, la hawla wa quwwata illa billah. Ni, hadis ni. Aid ibn Amru radhiyallahu anhu. Aid, orang panggil Al-Ashajjul Abdi, antara sahabat Rasulullah yang berbai'ah bawah pokok Ridwan. Inilah sahabat tuan. Inilah manhaj sahabat. Ni, tengok hadis ni, rawahul Imam Muslim dalam Kitabul Imarah. "Wa kana min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad." Tuan, Ubaidillah ibn Ziyad ni antara pemimpin yang sangat kejam. Kejam. Masa tu dilantik oleh Abdul Malik ibn Marwan di Khalifah Amawiyah, tapi dia kejam. Dan dialah memberikan perintah supaya membunuh dia sebenarnya. Naam. Dia yang subhat dalam pembunuhan Al-Husain bin Ali radhiyallahu an, iaitu cucu Rasulullah. Naam. Faqala ay bunay. Jadi sahabat ni Aid bin Amr pergi kepada Ubaidillah bin Ziyad. Kata, "Ay bunay, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Disampaikan je. "Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna syarrar ri'a'il hutamah." Ya Allah. Pemimpin yang paling jahat adalah al-hutamah. Al-hutamah yakni al-anif. Pemimpin yang apa? Ganas. Termasuk kadangkala dia keganasan pemimpin ni, dia kadangkala dia datang dalam cara halus ataupun cara jahat. Seperti di Syria, pemimpin di Syria dia jahat betul. Dia bunuh rakyat tak kisah. Ada pemimpin yang jahat cara halus, dia slow-slow. Qal la yarfiqu bihim wa la yarhamuhum. Tidak menjaga rakyat dia, tidak menjaga keutamaan mereka. Waqil huwa al-akul. Antara al-hutamah, pemimpin al-hutamah ni, al-akul, al-haris alladhi ya'kul. Dia ni pelahap, pemimpin pelahap, nak makan semua duit rakyat. Apa yang rakyat ada, tapi kadang-kadang tak ambil daripada rakyat terus, dia ambil pada kerajaan. Dia ambil pada khazinah negara. Alladhi ya'kulu ma yara wa yaqdimuhu fahuwa dani'un nafs. Pemimpin yang dani, yang pelahap, yang nak ambil semua. Zalimut tab' syadidut tama', pelahap. Bila tengok rakyat dia, sebenarnya tuan, Malaysia kita ni memang negara yang ada hasil bumi. Jadi pemimpin ni macam mana dia nak kaut duit rakyat?
Dia akan ada berbagai cara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarrar ri'a'i al-hutamah." Pemimpin paling jahat yang pelahap, al-hutamah. "Fa iyyaka an takuna minhum." Kata sahabat Rasulullah ini, Aiz kata kepada Ubaidillah ibn Ziyad, "Jangan-jangan engkau menjadi di kalangan pemimpin yang hutamah." Faqala lahu, Ubaidillah tak puas hati, "Ijlis, fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammad." Oh, dia nak hina, nak hina Aiz radhiyallahu an. Dia kata, "Duduk, engkau ni sahabat-sahabat hujung ni, nukhalah, engkau ni sahabat yang atas." Faqal, kata Aiz, "Wa hal kanat lahum nukhalah?" Sejak bila sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hak atas ada bawah? Tak, sahabat Rasulullah semua baik. Daripada Abu Bakar radhiyallahu an, Umar, Uthman, Ali, sampai Aiz, sampai Umarah, sampai Jabir ibn Samurah, sampai Muawiyah radhiyallahu anhu, sampai Abu Sufyan, semua sahabat kita kena jaga mereka. Tapi itulah tuan, manhaj sahabat macam tu tuan. As-sahabah al-jama'ah. Dia bukan pengodik, bukan penjilat tuan. Nampak? Bukan penjilat, bukan pembodek. Sahabat dia akan bagi, tapi kita bukan melawan pemerintah. No. Khawarij dia melawan. Tak. Kita sampaikan kalimah. Bagilah nasihat. Bagilah nasihat. Tak perlu. Sebab tu saya kata tuan, ulama tak perlu dia ada jawatan. Tak perlu jadi mufti. Tak perlu. Dia boleh sampaikan terus. Platform ada, sampaikan. Aku ada platform Facebook, aku sampaikan. Tu je. Tak perlu saya nak masjid. Sekarang ni masjid tak fungsi, tuan. Sepatutnya mimbar khutbah Jumaat. Esok tak tahu. Masjid yang saya pergi dah tutup. Wala hawla wala quwata illa billah. Tengok, tuan. Tak tahu siapa pergi report. Ya Allah. Saya duk fikir esok nak semain Jumaat kat mana. Tak tahu. Semain Jumaat jarak saya tak kira salat tu. Kalau saya tak salat. Kalau salat jarak tu, tuan. Baik semain seorang. Wala hawla wala quwata illa billah. Tahu akhir zaman. Kadang-kadang saya kecewa, kadang-kadang saya jatuh semangat, tapi kadang-kadang saya terus sampai, saya akan sampai hujung nyawa saya. Berapa tahun saya nak hidup? Berapa tahun? Cuba bagi tahu saya. Muhib Syria ni berapa tahun saya nak hidup? Setahun? Dua? Sepuluh? Wallahu alam. Kita tak tahu apa yang berlaku. Sebab subhanallah, fitnah datang, fitnah demi fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam qala aqbalatil fitan ka qita'il lailil muzlim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sebelum baginda wafat, Rasulullah tengok kata fitnah datang seperti malam gelap gelemak. Ya Latif, Allahumma arhamna bi rahmatik wa afina bi afwik. Allahumma afina bi afwik warhamna bi rahmatik. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma arzuqna hakiman adlan. Allahumma arzuqna hakiman adlan. Ya Allah, kurniakanlah kami seorang pemerintah yang adil, yang jaga agama, bukan abaikan Islam. Sekarang ni orang duk perjuangkan vaksin, tak perjuangkan salat, tak perjuangkan agama, tak perjuangkan fiqh, tak perjuangkan kuliah, tak perjuangkan sunnah. Ya Allah, selamatkan kami, ya Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.